regane sing istimewa jane. Pun sampean iki pun. Onjengkabutoyoseka. Kidarime kete noreul manatgo. Modeun ge seoreun ikkyeoseo something in my heart. Imam jeonhago sipeo. When you ring my valentine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sobat Utusan. Kali ini mobil yang akan saya review adalah mobil Dacia Datsun tahun berapa pak? 1973 ya. Dengan bapak siapa ini? Pak Santoso. Apa aja ini modelnya mobil ini? Pada intinya kalau secara mesin ataupun bodi masih standar. Masih standar. Hanya yang ya. Kami rubah, kami beri power steering. Power steering. Kemudian kami berikan apa namanya? Pakai pompanya itu pakai pompa mobil terbaru jadi biar menyesuaikan kalau secara mesin tetap standar. Rodanya pakai roda ukuran ring 15 dengan ukuran ban 550. Rodanya? Harganya roda itu berapa? Untuk rodanya ini per unitnya 1 bijinya. Iya. 1 bijinya 1.200.000. 200 kalau 4 berarti ya. Ya, tinggal ngalikan aja. Ya. Terus baknya ini dilapisi dengan apa itu? Kalau baknya kita lapisi dengan plat bordes aluminium untuk pelindung apa namanya dari biar lebih kuat. Iya, lebih kuat. Ini pada masanya dulu tahun 73 salah satu mobil balap juga ini Datsun ini kalau nggak salah. Jadi ya. Dan sangat jarang sekali ini di Indonesia khususnya ya pak ya. Khususnya ya. Sangat jarang sekali. Semua masih orisinil, ada power steering. Kalau power steering? Power steering kita pakai punya mobil terbaru juga. Harganya? Harganya karena ini retail mas. Oh retail? Iya retail, jadi enggak beli yang baru. Kita pakai punyanya apa namanya Vios. Kemudian kalau stang power steeringnya di formnya pakai punyanya apa namanya Tron. Semoga rezekinya lancar dan sehat. Amin.